Wah, halo, balik lagi di channel Kanvas Kata. Jadi kali ini gue mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Pasar Kenari yang waktu itu udah pernah atau udah sering bahkan gue promosiin di Instastory gue. Nah, kali ini gue mau bikin footage-nya gitu. Jadi mau bikin video di sana supaya mungkin lebih jelas kelihatannya gimana, terus ada buku apa aja sih di situ, terus gimana sih suasananya di sana. Tapi sebelum itu gue mau ngeringin rambut dulu kali. Nah, jadi itu ya nanti itu sebelum ke Jakbook nanti gue mau ngirim dua paket buku dulu. Paket buku ini adalah buat pemenang dari kuis singkat yang gue adain di Instastory beberapa hari yang lalu. Dan itu hadiahnya ada untuk dua orang. Yang pertama untuk Kak Ika Trina, terus satu lagi untuk akun yang namanya MNTRD bla. Nah, ini dua bukunya. Jadi dua-duanya ini belum dikasih alamat. Jadi alamatnya akan ditaruh secara random. Jadi gue nggak inget lagi mana yang buku A dan buku B gitu. Wah, tujuannya ya supaya untuk surprise aja sebenarnya sih, supaya lebih misterius, terus jadi kayak blind book gitu. Ya, jadi ini buku untuk dua orang tersebut. Nah, udah ada dua alamat di sini. Ini akan gue taruh di atas dua bukunya ini secara acak gitu. Gue nggak tahu bukunya yang mana, terus alamatnya yang mana. Dan tutup mata. Oke. Done. Tinggal ditempel alamatnya dan kita kirim. Ya. Nah, jadi gue kan suka nge-highlight buku-buku non-fiksi gitu untuk menandai kalimat-kalimat penting atau inti-inti pembahasan gitu. Terutama untuk di buku-buku kuliah. Masalahnya, highlighter gue sekarang semuanya habis gitu. Gue cuma punya 4, 3-3-nya habis, dan satu lagi ini gue kurang suka warnanya. Ini lihat, warnanya itu pink gitu kan, stabilo lama gitu. Dan yang sebelumnya itu warnanya lebih ke ijo-ijo gini. Mana sih? Ya, gini. Dan gue mau nyari yang warna hijau atau warna yang lebih pastel. So, oke, gue dari Gramedia dan seperti yang udah gue bilang, gue mau nyari Stabilo. Kenapa harus di Gramedia banget sih? Karena Gramedia pilihannya banyak, itu aja sih. Masih ada bazar hari terakhir, atau udah selesai? Gak usah pakai plastik ya. Sini seksi alat tulis, ada sampul, cat-cat air, watercolor, pensil, stationery, buku anak, buku membaca, buku menghitung. Ini ada cerita rakyat. Dan kisah-kisah sahabat dan nabi. Terus ini bagian buku-buku agama. Terus di sini buku-buku agama masih. Ini juga masih buku agama. Nah, masuk ke seksi buku novel. Oliver Twist.
So basically you will never know what you will find in this place, karena bukunya walaupun udah ditaruh per section gitu, tapi kita nggak bisa tahu itu buku baru atau buku udah lama banget atau malah buku impor. Terus ini section hobi, terus undang-undang, dan psikologi. Mas, harga yang di buku ini itu udah harga yang jual bukan? Atau nanti diskon lagi? Diskon lagi mas. Berapa? Di 20% mas. Oh, semuanya sebenarnya diskon 20%. Oh gitu. Nah, jadi Jak Book itu ada di lantai 3 atau 4 ya? Pasar Kenari, terus di lantai atasnya lagi masih ada musola dan parkiran motor. Jadi kalau kalian pakai motor, kalian naik laut belakang, nanti ada jalur muter gitu terus sampai ke parkiran atas. Kalau kalian masuk dari bawah jalan kaki, itu ada dua pintu. Pintu depan itu tangga biasa, dan pintu tengah itu tangganya eskalator. Nah, Jak Book ini makan cuman sedikit tempat dari Pasar Kenari itu, dan di sisi lainnya itu ada banyak banget kios-kios buku bekas gitu, buku-buku second. Cuman hati-hati, ada buku-buku bajakan juga yang masuk di situ, jadi harus milih-milih. Ada beberapa spot lain seperti Jakmart, terus ada food court, terus ada juga coffee shopnya di ujung. Gue bakalan ngasih lihat gimana suasana di Pasar Kenari, toko buku bekasnya, terus food courtnya, terus coffee shopnya. Nah, sekarang gue lagi duduk di cafe atau di coffee shop yang gue bilang ada di Pasar Kenari ini. Lokasinya di ujung banget yang mengarah ke Jalan Salemba. Jadi kalau kalian mau datang ke Pasar Kenari ini adanya di Pasar Kenari Lama. Jadi Pasar Kenari itu ada dua gitu. Jadi sebelah UI langsung itu sebelah kirinya adalah Pasar Kenari Baru. Itu toko elektronik yang baru. Nah, sebelahnya lagi Pasar Kenari Lama yang bentuknya bangunannya agak lebih bagus gitu bentuk bangunannya. Nah, buku-buku itu ada di lantai 3 atau 4. Gue nggak yakin, pokoknya lantai 3 atau 4 naik aja. Dan ini satu-satunya lantai yang punya AC di gedung ini, karena di lantai bawah itu nggak ada AC-nya. Dan itu isinya toko-toko elektronik semua, kecuali yang lantai ini. Berisik banget, musiknya musik anak senoparty banget. Terus orang lagi ngurus-ngurusin biji kopi. Jadi, nah, seperti biasa kalau gue ke Pasar Kenari itu ya, gue belanjanya bukan di Jak Book, tapi justru di kios-kios buku second gitu. Nah, kali ini gue nggak bisa menahan diri untuk nggak beli dua buku ini. Pertama, Why People Hate America. Ini kayak buku tentang, ya, kenapa? Apa sih dari Amerika itu yang sering banget dibenci orang?
Terus satu lagi ini Mainstream of Civilization, bukunya Ellsworth Huntington. Ini bukunya udah tua banget gitu, dan ini bukunya kayaknya bakalan berguna banget sih. Ya, jadi dua buku ini yang gue beli di sini. Dan kalau kalian belum datang ke Pasar Kenari, silahkan datang ke sini. Lokasinya seru banget dan masih sepi banget. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Makasih udah nemenin. Dah. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan. Dan aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.